Halo semuanya, selamat datang di channel AW Creator. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara perpanjang SIM secara online ya teman-teman. Di sini saya akan lewat aplikasi Korlantas Polri ya. Di sini buat kalian yang belum download, silahkan teman-teman download aplikasi Korlantas Polri. Nah, di sini aplikasinya. Nah, kita klik saja install teman-teman. Aplikasinya digital Korlantas Polri. Kita klik ya install teman-teman aplikasinya. Oke ya, untuk mengurangi durasi video di sini saya akan skip bagian installing. Oke, setelah kalian mendownload aplikasi Korlantas, kalian klik saja buka teman-teman. Kita masuk ke aplikasinya. Oke, di sini kalian daftarkan nomor HP kalian, masukkan nomor HP kalian. Oke, setelah itu klik saja lanjutkan. Kita sedang loading ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian langsung saja klik tombol kirim karena dibawa ke SMS, kita klik tombol kirim. Nah, kita akan mendapat balasan seperti ini. Awas penipuan Anda mengenai dijela Korlantas. Di sini balas oke, abaikan jika tidak membeli CS. Kita klik balas oke, teman-teman. Klik oke. Kita balas ya. Nah, di sini SMS saya terima, silahkan teman-teman kembali ke aplikasi untuk melanjutkan. Kita kembali ke aplikasi ya teman-teman. Kita kembali saja. Nah, di sini kita sedang loading ya. Oke, setelah itu nomor kita sudah terverifikasi. Kita klik saja buat PIN. Kita buat PIN ya teman-teman. Kita konfirmasi PIN. Oke, loading ya. Kita sudah memasukkan dan konfirmasi PIN ya, teman-teman. Nah, di sini kita verifikasi eKTP. Kita klik nanti ataupun sekarang bisa, teman-teman. Kita klik saja nanti ya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman, membuat akun digital Korlantas untuk perpanjangan SIM ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa verifikasi yaitu dokumen secara digital teman-teman, termasuk eKTP, dan kalian jika ingin membuat SIM tinggal masukkan SIM teman-teman. Oke, itulah cara ya teman-teman untuk mendaftar Korlantas digital. Nah, untuk perpanjangan SIM saya akan buatkan konten di next video atau di next konten teman-teman, atau cara upload-uploadnya gimana nanti tunggu di konten selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Thanks for watching.